Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Jadi di video kali ini, saya akan memberikan sedikit care agar video yang kalian rekam hasilnya stabil tanpa menggunakan alat stabilizer, hanya menggunakan aplikasi yang sudah ada di HP kalian saja. Mau tahu caranya? Simak baik-baik video ini. Jadi pertama kalian harus punya aplikasi bawaan dari HP. Namanya itu Google Foto. Nah, aplikasinya kayak gini. Terus kalian buka, kalian pilih video mana yang mau kalian stabilin. Contohnya video ini. Nah, disitu ada tombol edit paling bawah itu. Nah, itu kalian pencet aja. Nah, itu ada tombol yang itu. Kalian pencet, otomatis itu menstabilkan video kalian. Nah, ini hasilnya, ini yang belum jadi nih, yang belum distabilin. Sudah stabilin. Langsung kalian pencet simpan salinan pojok kanan bawah. Tunggu aja, ntar selesai sendiri ya, gitu aja lah. Dong 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 dong.